Berikut adalah hasil drawing Australian Open 2024 setelah tim manager meeting. Tunggal putra. Di pool atas tunggal putra, pemain Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, akan melawan pemenang babak kualifikasi Q4. Pertandingan sektor tunggal putra baru akan dimulai pada hari Rabu, 12 Juni. Di pool bawah tunggal putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, akan melawan pemain India, Mithun Manjunath. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi tunggal putra. Tunggal putri. Di pool atas tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Chinese Taipei, Huang Yuhsun. Head-to-head kedua pemain adalah 1-2 untuk keunggulan Huang Yuhsun. Sementara itu, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan pemenang babak kualifikasi Q3. Pertandingan sektor tunggal putri akan dimulai pada hari Rabu, 12 Juni. Di pool bawah tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Vietnam, Vu Thi An Thu. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi tunggal putri. Ganda putra. In the pool atas ganda putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Sementara itu, di pool bawah ganda putra, terdapat satu wakil Indonesia, yaitu Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, yang akan melawan wakil Australia, Lucas Devolky, Ricky Tang. Pertandingan Ahsan Hendra akan berlangsung pada hari Selasa di Court 1 dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putra. Ganda putri. Di pool atas ganda putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Sementara itu, di pool bawah ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi, yang berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Oleh karena itu, Febriana Amalia otomatis melaju ke babak kedua. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, wakil Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan wakil Malaysia, Chong Hon Jian Gopeiki. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Rehan Lisa. Di pool bawah ganda campuran, Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabila Putri Pranata akan melawan ganda campuran Australia, Pramudia Kusuma Wardana Nozomi Shimizu. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran.